Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara mengganti media tanam pada bonsai warung bintang, atau yang disebut juga dengan bahasa Latinnya Gimelina elliptica ya. Selamat menyaksikan, semoga tutorial ini bermanfaat untuk sahabat bonsai semua dan bermanfaat juga untuk saya. Ini bahan bonsainya, saya dongkel sekitar setahun yang lalu, yang sisa kehidupannya sekitar 5% lagi, dan sekarang udah tumbuh subur dan sehat. Bisa dilihat deadwoodnya natural sekali ya. Media tanam yang lama saya tidak membuang semuanya agar tidak terjadi stres pada tanaman. Saya sisakan sedikit dan nanti kita akan atur posisinya yang bagus. Kebetulan ini lagi musim penghujan, jadi sangat bagus untuk mengganti media tanamnya. Untuk lapisan dasar potnya saya kasih pecahan batu bata agar saat penyiraman nanti airnya menyerap dengan maksimal. Kemudian di atasnya saya kasih sedikit pasir. Lalu untuk lapisan ketiganya saya kasih campuran sekam dan juga pupuk kandang ini agar subur. Kemudian saya letakkan bakalan bonsai warung bintang. Nah, kita atur posisinya dulu. Setelah selesai pemberian pupuk kandang dan juga campuran sekam, kemudian bagian atasnya kita tutup lagi dengan menggunakan pasir.
akar yang tidak kita perlukan. Lalu bagian paling atasnya saya beri lagi batu bata agar saat kita siram nanti mudah menyerap airnya.